Halo teman-teman, datang lagi di channel Mr. The Best. Sekarang ini kita akan mereview satu produk tipe baru lagi Asmen 2018 dengan GKK Case original ya. Nah, kemarin itu aku pernah bilang ada GKK yang akan selanjutnya kita akan lebih banyak tipe. Nah, sekarang ini GKK Case yang original kita akan buktikan dengan handphone aslinya. Ini handphone aslinya ya. Nah, kita kan tes dengan case nya yang original, kita kan tes ini ya. Kita lihat dari warna merah aja ya, merah. Nah, saya handphone nya biru, kita tes merah. Nah, ini dengan bahan dia Dove, bahannya Dove. Bukan dari atas, ini tinggal copot. Gampang copotnya ya. GKK Case original, dia itu dalamnya halus ya, halus. Tuh, dan dia bahan lentur ya, lentur. Dan dia original, dia dalamnya ada tulis A9S, desain by GKK ya. Original ya, original. Nah, di Mr. The Best kita cuma jual GKK original ya. Nah, bahan Dove hardcase. Ada yang pertanyakan dengan hardcase ini akan bikin lecet, tapi aku bilang tidak ya. Kenapa tidak? Karena ini hardcase ini lentur. Nah, kalau original dia ini dalamnya lentur. Kalau OC di pasaran itu bahannya kayak gimana kita akan kurang tahu. Nah, dan istilah OC-nya itu akan tidak sebagus original ini dan nggak ada dalamnya salam sini. Sekarang kita buktikan aja langsung ya ke handphonenya. Nah, kita pasnya dari sini, dari volume ya, dari volume. Nah, kalau orang takut dipencet, kita kalau ada kuku tarik aja, tarik dari atas, jangan takut lecet, nggak akan lecet punya kok. Nah, ini atas sama bawah dilapin, dorong kamera, for kamera ya, fingerprintnya. Nah, sekarang kita pasang, pasang atasnya. Ya kalau kurang atas, ngeplak, ini dorong aja atas. Nah, jangan, kadang-kadang orang suka bilang nggak ngeplak ya, enggak, ini ngeplak. Dia cuma kurang ke atas. Ya, ke bawah. Nah, tinggal tarik, dia masuk. Tarik, masuk. Tarik, masuk. Ya, ini namanya kekunci. Nah, ini aku pasang tembok glass. Tempegas full. Sekarang aku jelaskan nih. Nah, dengan volumenya ini, nah, dia akan tampak. Nah, ini volume. Sorry. Nah, ini mati. Oke. Okay. Ini. Nah, sangat empuk. Barangnya sangat empuk. Orinya sangat empuk ya. Nah, ini buat tali ya. Kadang orang mau buat tali ya. Ada lubang. Nah, aku bisa jelaskan ini yang paling penting. Nah, ini lubang ini pas buat ngecharger, buat headset speaker ya. Nah, misalkan kalau orang mau pasang, mau cas dengan handphonenya, baterainya, nah, tinggal ngecasnya ya, nggak perlu copot casingnya atau gimana, semua tak perlu copot ya, tinggal dicas. Nah, dan ini dia agak menonjol ke atas case-nya. Nah, dia tidak mengganggu dengan kameranya ya. Nah, semua anda menonjol ke atas ya, agak ke atas. Nah, dan kita sarankan ini tembegas kamera harap dipasang ya. Sewaktu-waktu kita di tas akan kegores dengan benda tajam. Kalau kayak gini sih nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dia 360 derajat akan terlindungi semuanya. Ya, nah, ya dia nggak apa-apa. Ya. Nah,
Jadi kalau misalkan di tas atau di mana, tolong dipasang tembaga kamera biar terlindungi semuanya. Oke. Okay. Nah, kayak gini misalkan spot. Ini pasang aja. Ya. Nah, kalau misalkan case ini tidak ngeplak, dia akan lepas dan dia enggak akan dikunci kayak gini. Enggak akan terkunci. Nah. Ya, ini pasang tempeglas. Banyak yang pertanyakan dengan GKK case tidak bisa pasang tempeglas karena dia lebih tebal. Nah, kita pasang tempeglas yang tebal, makanya membuktikan jadi bisa pasang GKK kita yang original nggak? Apalagi orang pasang tempeglas yang bening pasti bisa ya. Oke, sekarang kita buka kembali aja. Bukanya dengan sangat gampang. Nah, tinggal dari sini, kalau yang punya kuku sih enak. Tinggal cepat. Ini udah lepas. Dari sini kita tinggal cepat dari sini. Nah, tidak merusak handphone ya. Tidak bikin lecet handphone. Ya. Nah, warna merah sih keren ya, cocok ya di handphone warna biru, full merah ya. Nah, sekarang ini kita mau ngetesnya warna biru ya, atau gimana? Nah, merah biru aja. Kalau biru masuk sih udah pasti bagus. Punya 5 varian warna. Selanjutnya kita akan masuk warna semuanya. Oke. Sekian dulu review kita tentang GKK Case original A9 2018. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel kita agar teman-teman melihat review kita selanjutnya. Makasih.